Kendati kemarau panjang, perusahaan daerah air minum Tirta Bangka mengaku suplai stok air baku bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka aman hingga 4 bulan ke depan. Berapa bulan, Pak? Insya Allah sampai 4 bulan ke depan. Direktur PDAM Tirta Bangka Suhendra mengaku hingga 4 bulan ke depan stok suplai air bagi pelanggan PDAM Tirta Bangka masih aman, kendati saat ini masih kemarau panjang. Diakuinya beberapa kolong air baku yang dimiliki oleh pihak PDAM Tirta Bangka mengalami penyusutan drastis, namun kondisi ini tak menjadi kendala untuk menyuplai air ke pelanggan. PDAM Tirta Bangka menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhemat dalam menggunakan air. Hanya kondisi kita, untuk depan masih aman. Hari ini kita sudah koordinasikan seluruh 8 kecamatan, kepala unitnya, kepala cabangnya, agar ngecek air, kondisi air kita kan, alhamdulillah kondisi aman. Itu stok aman untuk berapa bulan, Pak? Insya Allah sampai 4 bulan ke depan, insya Allah aman. Untuk pelanggan sendiri ada berapa sih, Pak, sekarang kita? Pelanggan kita 10.600. Bisa untuk memenuhi kebutuhan iya. Air? Kondisi PDAM juga sampai saat ini, kita masih operasi di atas 24 jam. Selain itu, sebagai program PDAM Peduli, pihak PDAM Tirta Bangka rutin melakukan suplai air ke masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka sebagai bentuk bantuan pasokan air bersih bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.